Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres Anies Baswedan mulai memanas dan saling sindir. Sebelumnya, Partai Nasdem menyindir Partai Demokrat agar tidak cawe-cawe dalam pemilihan cawapres Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ahmad Ali meminta politisi Partai Demokrat Andi Arief agar tidak usah cawe-cawe cawapres. Sindiran Ahmad Ali dibalas oleh Andi Arief di akun Twitternya pada Jumat 9 Juni. Menurut Andi Arief, pernyataan Nasdem menyebut Demokrat akan cabut dukungan apabila Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak dipilih menjadi cawapres. Andi Arief pun bertanya balik kepada Ahmad Ali apakah Nasdem akan cabut dari koalisi apabila Anies Baswedan memilih AHY menjadi cawapresnya. Sebelumnya di akun Twitter, Andi Arief mendesak Anies Baswedan segera menentukan bakal cawapresnya pada akhir bulan Juni ini. Jangan lupa subscribe ya!